Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT News dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya. Informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, di sini kita akan melihat nih status terbaru dari Ayu Ting Ting hari ini. Di mana di sini Ayu Ting Ting membagikan foto kebersamaannya dengan Bilqis Humairah Razak. Foto pertama ini terlihat begitu ceria wajah dari Ayu Ting Ting dan juga Bilqis Humairah Razak. Status terbaru dari Ayu Ting Ting hari ini, anak bunda yang cute hari ini drama banget ya nak, hahaha. Diimunisasi persis bunda banget kamu. Geser nih kalau mau lihat jagoan, hahaha. Inilah dia ekspresi dari Ikis ketika diimunisasi hari ini di sekolah Jaya. Yang mau berangkat ke Amerika harus imunisasi dulu nih biar tambah sehat dan pastinya tambah seger. Ekspresi Bilqis Humairah Razak ketika diimunisasi samalah sama Mimin ya. Mimin juga takut nih sama jarum suntik. Dan pastinya kalau mau disuntik Mimin harus kabur dulu nih, tapi tetap ya harus imunisasi biar tambah sehat. Nontek unggahan Ayu Ting Ting tersebut mendapatkan respon dari para sahabat. Di angka sabali 20 bisa aja bundanya jagoannya nangis. Dan juga dari Ayu Ting Ting fans 95 udah berkali-kali lihat fotonya tetap aja cute. Wati jagoannya nangis cemen, hahaha. Bilqis lucu, Ikis love you. Dan juga dari Lintang Ikis ngilu liatnya lucu, dari Cupi Cup Cup Cake. Dan pas banyak lagi nih dari para sahabat, pas geser baru ngakak ngeliat ekspresi dari Ikis ya. Kemudian juga dari dia Vera, Ikis tadi pas makan permen jagoan banget, padahal ya mom, hahaha. Gemes liatnya ya Kak Ayu, lebih mirip Papa Ivan ya Bilqis. Jangankan Ikis, gua aja atut, ih serem disuntik. Prima Lina, masih mending Ikis mau di pangku bundanya. Dulu aku ngumpet di toilet sekolah, terus ujung-ujungnya ya dibopong sama guru olahraga. Cerita-cerita lucu nih dari para sahabat Ayu Ting Ting yang memang hari ini gemes banget lihat Ikis di imunisasi. Yang selalu anak pinter baik dan juga cantik dari angkasa Bali 20. Hihihi, Ikis gemes. Repost dari Ayu Ting Ting. Dan inilah ekspresi Ikis ya ketika diimunisasi hari ini oleh pihak sekolahnya nih. Dan juga dari Setarwati yang mau jalan-jalan ke Amerika, sehat-sehat ya teh Ayu Ting Ting, semangat. Dan inilah dia penampilan Ayu Ting Ting hari ini, cantik, bersih, wangi, dan pastinya fresh banget. Dari Ai Igun yang mengerti sini, ikut nimbrung, salah satu member di BTS memberikan istilah I fall for you sebagai aku mencintaimu. Kalau dilihat-lihat tulisannya berwarna ungu, dan di sini Igun diberikan notik hati berwarna ungu nih. Ayu Ting Ting sepertinya benar-benar sedang jatuh cinta nih dengan Ivan Gunawan karena status kemarin ya, Ivan Gunawan diberikan notik hati berwarna ungu nih. Wah-wah, Ayu Ting Ting dan Ivan Gunawan sepertinya benar-benar sedang jatuh cinta nih. Dan katanya di Brownies TV, Ivan Gunawan nih yang memberikan tiket BTS ke Amerika senilai 60 juta. Hadiah yang sangat fantastis nih untuk Ayu Ting Ting dari Ivan Gunawan. Ia memberikan tiket BTS seharga 60 juta rupiah. Dan dari Il Story 12, inilah diriku apa adanya, bukan ada apanya diriku, tak bisa menjadi orang lain dan orang lain pun tak bisa menjadi seperti diriku. Inilah apa adanya Ayu Ting Ting, selalu tampil ceria dan juga apa adanya. Ting Ting selalu menunjukkan rasa perhatiannya terhadap orang yang dia sayang, meski sampai sekarang belum jelas nih siapa yang dia sayangnya sebenarnya. Tapi akhir-akhir ini Ayu Ting Ting dekat dengan Ivan Gunawan. Meski dulu Ayu Ting Ting dan juga Robby Purba pernah dikatakan dan diberitakan pernah dekat dan juga saling
mencintai. Bahkan Ayu Ting pernah mengajak Robby Purba untuk segera melamarnya. Namun akhir-akhir ini Ayu Ting lebih dekat nih dengan Ivan Gunawan. Kita tidak tahu dengan siapakah akan berlabuhnya hati dari Ayu Ting Ting. Tapi yang jelas kita doakan yang terbaik untuk Ivan, Ayu, dan juga Robby Purba. Dan inilah kegiatan Bang Robby Purba lagi berbincang manja nih dengan Anang dan juga Judika serta Kak Rosa. Wah, ada apakah ini ya? Apakah sedang membicarakan tentang X Factor? Kita tunggu saja nih kejutan-kejutan yang diberikan oleh Bang Robby Purba yang selalu semangat untuk bekerja. Oke sahabat, inilah kegiatan Ayu Ting Ting, Bang Robby, dan juga Mom Aiting hari ini. Semoga bisa menghibur sahabat-sahabat semua di rumah. Selamat beristirahat dan selamat beraktivitas untuk sahabat semua di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Dia BG. Aduh, terus. Agak rapat.